Alhamdulillah. Kemarin ngucapin jawab emang guys. Ya kan ditanya. Ya udah gua jawab ya. Gua ngucapin. Udah. Apakah mereka cetan guys? Nino kan enggak. Nino kan enggak ini kan. Kita jadi bocil teori dulu guys. Nino kan enggak follow-followan kan sama Lydia di IG. Terus kenapa dia bisa ngucapin, Cok? Apakah mereka cetan? Dadah, dadah, hati-hati. Kira-kira mereka gimana lah? Iya juga ya, iya kan? Gak tau sih aku guys. Aku coba keluarkan teori kalian guys. Kali bisa nantilah guys kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi atau misalnya ada sesuatu yang berhubungan dengan apapun itu nanti kan Lydia bakal ke Jakarta. Kalau misalnya dia mencurigakan kita intelin ya guys ya. Sejauh ini sih dia nggak ada cerita apa-apa sih guys sama aku. Kan dia nanti FPL dia nginep di apart aku kan. Kita intelin ya guys kalau dia mencurigakan, oke? Ini Ino, Sakura. Ini one sih. Oh, bukan one anjir kalau di Naruto itu ten, ya nggak sih? Sakura. Oh, Hinata anjir, kok Sakura salah. Ini Hinata. Aku sih lebih pilih Sakura ya, soalnya Jelly bilang aku mirip Sakura. Rambutnya ya. Itu Hanabi. Oh, Hanabi. Apaan sih? Bukan Hanabi, coy. Itu jelas-jelas Hinata, anjir. Sakura beban. Oh, jadi Celi bilang aku menemukan Sakura di dunia nyata. Berarti apakah aku beban? Iya sih, tapi emang bener sih aku beban, guys. Berarti dia bilang ke aku tuh Sakura. Itu berarti gara-gara aku beban ya, asu juga sih Celi, anjir. Celi guguk. Ya bener emang. Gak ada cowok yang menarik lagi. Apakah itu benar? Lydia bilang gak ada yang menarik terus cowok pro player. Emang iya guys? Apakah itu sebuah kebetulan? Tidak tahu saya guys. Menurut kalian gimana nih guys? Teori-teori. Apakah itu sebuah kebetulan? Kok bisa pas gitu ya guys? Aku gak suka yang kayak yang kayak gitu. Aku I'm not into that kind of things. Tapi Kevin gitu. Oh, okay. Dia pada pengen tuh posting. Iya, jadi dia kadang sayang gitu. Kadang kayak posting dong kayak paing buat apa gitu. Karena beda aja. Maksudnya beda gimana? Ulang-ulang, belum ngerti, guys. Aku enggak suka kayak gitu-gitu. Yang kayak gitu-gitu. I'm not into that kind of things, tapi ya itu. Oh, okay. Dia pada pengen tuh posting. Iya, jadi dia kadang sayang gitu. Kadang kayak posting dong kayak paing buat apa gitu. Karena beda aja. Anjoy enggak ngerti, Kak. Kak, kok aku bilang Kak sih enggak ngerti, guys. Aku enggak suka yang... Kamu hanya mengenal namanya, tapi tidak dengan ceritanya. Kamu mendengar apa yang sedang dia lakukan, tapi tidak merasakan apa yang sedang dia lakukan.
jika kamu berada di posisinya, mungkin kamu sudah menyerah. Tapi tidak untuk dia. Tetaplah jadi diri sendiri, walaupun dibenci. Senyumnya, Masya Allah. Ya ampun, Bang Aktor. Bang Aktor. Bener banget ada orang yang sabar dia. Wah, guys. Gue beruntung banget sih guys dapetin dia, guys. Sampai ada satu kata-kata, bukan satu sih.